Halo bosku, assalamualaikum. Kembali lagi ke Saira Jalan-Jalan. Hari ini kita berada di Pasar Baru Talau Padang Pariaman. Ayo bosku, kita melihat baru-baru yang akan dijual bertaraf bermacam ragam dari harga 1 juta sampai 10 juta. Di sini tempatnya bosku. Ayo bosku. Sekarang kita sudah berada di Pasar Baru Talau bosku. Ini adalah baru jantan yang masih muda yang akan dijual. Asal pasar baru ini seperti ini bosku, karena tempatnya ada pepohonan kelapa dan bermacam ragam baru yang masih kecil yang akan dilatih sampai yang sudah terlatih. Dan ini adalah baru jantan yang masih berumur sangat muda. Kita bisa melihatnya bosku, terlihat jelas ini baru yang masih minim, yang masih muda dan sudah terlatih. Dan inilah orang-orang yang berkumpul menjual baru. Baru-baru ini dijual dengan tarif sekitar 1 sampai 5 juta. Dan inilah anak-anak baru yang baru saja diambil. Artinya anak baru ini akan dilatih kepada tuannya. Harga-harga seperti ini berkisar 500 sampai 1 juta bosku, karena pemilik baru ini sudah melatih baru-baru yang akan dijualnya. Kan di ujung sana adalah baru jantan yang masih muda juga. Kita akan bisa melihat ini baru jantan yang masih muda tetapi sudah terlatih. Ini adalah pasar baru yang berada di Pariaman, tepatnya di kampung Talau. Kita bisa melihat ini bosku, apa-apa ini atau abang-abang ini menjual barunya, nanti ada yang membeli. Dan ini adalah anak baru yang siap dilepas. Seperti ini ya, anak baru yang akan siap dijual. Ini anak baru, ini lah anak baru jantan. Baru jantan, anak baru jantan ini sudah terlatih juga. Biasanya dia seperti ini dan memanjat pohon kelapa yang ada di depannya. Kita bisa melihatnya bosku, anak baru ini sangat lincah sekali dan sangat cerdik. Sekali dia memutar-memutar, tetapi dia akan naik. Kita jalan dulu dan melihat Raja Bro. Nah, ini dia Raja Bro ini. Ini Raja Bro yang siap dilepas. Buru-buru ini biasanya sangat bersih, luar sekali. Buru ini mandi dengan tempat batang air atau sungai yang sangat jernih dan diberi sampo. Kita akan keliling di pasar baru ini karena baru ini sangat banyak, nanti akan datang juga nih penjual-penjual baru atau buruk datang di pasar baru Talau.
Banyak sekali bosku. Ini diletak seperti ini, nanti orang-orang akan membeli. Dan ini raja bro, atau ini induknya bro. Artinya ini jantan. Kita bisa melihat nih. Induk jantan ini tidak begitu ganas. Dan ini biasanya sangat jinak ya, karena tuannya telah mengajarnya. Kita bisa melihat ini abang-abang ini sedang bicarakan tentang beruk ini, berapa harga terminggunya. Ini beruk yang baru saja ditangkap pak. Ini beruk ini sepertinya sangat liar sekali bosku. Gadang pak. Kok induk ya bos? Apa kok yang punya? Baru lapih kok pak? Riko baru kok? Aku mana tahu? Aku batu kan? Jadi sekitar 1-10 juta bos. Alah terdidik ayang kok dijual lapih 2 juta. Bisa nih kok pak? Bisa nih gue bagi kawan-kawan, kalau ingin nanya tentang baru komen sih di bawah gue. Apa gue nanti aku kubur ladang yang terlatih bisa memetik pohon kerambi. Oh pak gue, pak Jus ya pak, jangan lupa pak ya. Apa karya? Pak karya gue lah yang baru gue. Baru gue bisa untuk memetik buah kerambi. Ikolah terlatih bosku. Dan ini adalah beruk yang sangat mudah sekali. Biasanya penjual-penjual beruk ini meletakkan beruknya di dahan-dahan pohon dan diberi makan kacang atau buah-buahan. Nanti kita bisa melihat bagaimana beruk jantan ini yang akan dijual. Aku kata yang sudah terlatih. Kita bisa melihatnya bosku. Di sana juga terlihat juga nih buat jantan yang masih muda. Oh, Pak Abu yang punya gue. Kalau baru umur pak setengah tahun setengah. Oh umur baru dan telah dididik 1 tahun setengah bosku. Aku Pak Abu gue masternya guru jenis segala baru dan mempunyai sekolah tinggi baru. Sekolah lah pak. Ya pak, ayo bosku kita jalan lagi, kita akan keliling. Ini juga baru atau baru yang masih muda, terlihat jelas mungkin ini sudah babon bosku. Sudah besar, bisa dilepas. Seperti ini yang terlatih ini biasanya bisa mencapai 5 juta bos. Wih, sepertinya buruknya apa ini? Mungkin dia mau menyerang.
Ah betul. Mungkin ada lawannya, Mas. Kita bisa melihat ya. Seperti ini cara buruk-buruk jantan yang akan dilepas. Kita akan coba ke sana lagi dan melihat penyembel warung-warung tempat para buruk yang akan membeli. Kita melihat Pak Abu di bosku. Oh, mainnya ya bosku. Disuruh Pak Abu langsung manjek ya. Halo Pak. Langsung naik ya bosku. Langsung naik ya bosku. Wih, dah mengerti ya Pak Abu suruh naik manjeknya. Lah. Apa suruh ya bosku. Ternyata bro ini benar-benar sangat mengerti pada tuan yang disuruh turun-turun ya. Wih, berkelahi dia bosku. Wih, ternyata bro jantan muda ini gak langsung ya. Wagaknya jangan ngomong ini seraja bro. Wah, benar-benar gak langsung bro ini. Ini jamur kedua kalau tuan disuruh memanjat kelapa dan mengejut. Mempunyai ekor pendek dan pantat yang lepas berwarna kemerah-merahan. Kita akan coba melihat sekeliling tempat pasar buruk. Tempatnya sangat unik ya bosku, karena di pinggir rumput-rumput pohon kelapa yang besar, apa yang berada di sekitarnya. Nah, ini diikat di daun kelapa tali atau rantai, dia bisa berkuasa bergerak sangsi. Kita akan bisa melihatnya nanti raja-raja buruk yang siap dijual. Di ujung sana terlihat juga nih yang sejual dengan santai. Buruk-buruk ini berasal di daerah orang Pariaman sekitarnya, bahkan bisa dari luar daerah. Nanti pembeli-pembeli ini yang berminat buruk ini bisa nego langsung kepada yang mempunyai bro ini, artinya tuan yang siap dilepas. Biasanya mereka-mereka ini melatih dari kecil. Ini seperti ini ya. Ini bro yang masih sangat muda sekali, artinya masih kecil, tapi sudah terlatih. Dua ekor bro yang masih kecil ini siap untuk dilepas. Biasa buru-buru ini kalau sudah siap lepas, dia disuruh tuannya untuk memetik buah kelapa. Sangat cepat dan dia sekali bosku. Buruk jantan ini yang masih kecil ini benar-benar sangat liar, tetapi dia biasanya mengerti. Artinya seperti itulah. Tapi buruk jantan kecil ini jelatih, dan ini adalah raganya buruk. Lihat ya, raja buruk ini sedang minum kan. Kita bisa melihatnya dari sini. Dan dia dirantai. Buruk-buruk yang dijual ini sangat jinak dan tidak suka mendidik tuannya, dan mengerti siap dilepas dan siap untuk memetik buah kelapa. Karena di daerah Pariaman ini luas buah kelapa atau buah kerambi ini sangat banyak sekali, dan ini adalah buru-buru yang
siap dijual, tetapi mereka dikurung di kerangkeng. Jelasnya berbuih, sangat mudah sekali. Lihat jelas ini. Bagi pencinta-pencinta belut yang ingin membeli, bisa komen di bawah kolom komentar. Ayo kita jalan sebentar dan melihat bagaimana burung-burung di pasar burung kalau ini keberadaannya. Artinya seperti ini suasana pasar burung kalau, dan menyelap pemilik pemilik yang mempunyai babu. Pak Abu ini adalah sosok masih YouTube ya Pak. Bapak tua yang dikatakan pemuda-pemuda yang menjadi sebagai pawang itu, artinya dia bisa mengajar buruk-buruk ini dari kecil dan mengerti secepat itu. Dan Bapak Abu ini adalah mempunyai sekolah buruk yang berada di Pariaman. Dan ini adalah guru yang sangat muda. Biasanya kalau guru ini ditangani oleh Pak Abu, guru ini langsung mengerti. Saya jalan-jalan agak bingung juga bagaimana mereka bisa melatih guru yang begitu cepat dan pantas dengan memakai bahasa isyarat aja sudah bisa. Ini adalah buruk yang baru saja tiba. Lihat ini berapa ekor nih bos, ini sepertinya raja-raja nih, besar-besar sekali bosku. Wih benar. Apa ini pemilik tuannya? Buru-buru ini dibawa pakai motor atau kendaraan roda dua. Buru ini sangat tenang dan nyaman. Buru ini cara untuk membeli buru. Buru satu dengan lainnya bisa dilihat dan bisa dicoba. Coba dia memainkan kepala burung ini, apakah burung yang jelas atau tidak. Suka menggigit. Burung ini sangat mengerti sekali. Ini terlihat jelas di bawah dan diikat di batang pohon kelapa yang baru saja potong atau ditebang. Terlihat jelas ini. Bapak ini adalah pawang, masuk pawang buruk juga bosku. Ini cukup bagus ya, masih rapi dan dua ekornya. Buruk ini dipajangkan, nanti di antara satu dengan lainnya bisa nego. Pasar buruk ini berada di kabupaten Pariaman, ada jendelaan yang namanya pasar kelauk. Bisa melihat suasana pasar kelauk ini benar-benar sangat ramai sekali dengan burung. Nah, burung ini sangat unik sekali berbeda dengan monyet liar dan beker panjang. Tapi burung ini sangat mudah dilatih daripada seekor monyet yang beker panjang ini susah sekali bos. Burung ini mengerti dan tahu apa syarat tuan. Kita bisa melihat burung ini datang dari tempat tuan yang beri syarat. Jadi sudah duduk, langsung duduk bosku. Seperti ini aja, pakai tangan, langsung duduk.
Dia mengerti bahasa tuannya. Dunia burung ini sangat unik sekali. Sangat unik sekali. Karena jasa burung ini banyak sekali. Dia bisa membanjat pohon kelapa dan bisa dijadikan teman, dan bisa dibikin baju, dan bisa dibawa tidur. Biasanya orang-orang kaya membeli burung ini, dia tidak disuruhnya untuk memanjat pohon kelapa, tetapi menjadi teman atau sahabatnya. Burung ini dipakai bajunya, celananya, seperti layaknya manusia. Biasanya orang beli burung ini bermacam ragam hobinya. Ada membeli burung tapi dia tidak untuk diajar untuk mengambil pohon kelapa, tapi jadi juga untuk jalan-jalan teman kita membeli pakaian. Biasanya orang seperti itu orang-orang kaya yang berduit yang membeli burung ini. Kita bisa melihat ini seraja burung ini berdiri di dahan pohon atau ranting yang menguap bosku. Kita bisa melihatnya. Keunikan-keunikan buruk ini sangat banyak sekali. Tidak seperti monyet. Kalau monyet susah sekali bos. Artinya liar. Badan buruk dan monyet ini beda sekali. Buruk ini berbadan besar, tubuh besar, berekor pendek. Sedangkan monyet bertubuh kecil, berekor panjang, dan ada juga dia besar. Tetapi lebih besar lagi buruk, karena buruk warnanya kecoklatan, bahannya coklatan tua, di atasnya berwarna hitam. Sedangkan monyet dia berwarna putih kecoklatan, cuman coklatnya tua bos, muda. Jadi perbedaan monyet dengan grup. Kalau monyet dia tidak bisa memetik kelapa, dan liar ini biasanya suka sekali mencuri dan ganas. Tetapi bro ini apabila dia dapat duitan atau dia kita jebak anakannya, kita tetap kita masukin di dalam kerangkeng selama 1 minggu atau 2 minggu dikasih makan. Setelah itu kita ambil dan kita mandikan dalam sebulan itu 5 kali. Burung itu akan langsung jinak, nah, seperti itu. Dan dia bisa diajar kita untuk memetik pohon kelapa dengan syarat pohon kelapanya tidak begitu tinggi ya, hanya pohon kelapa yang sangat rendah dan sedangkan. Kita ajar dia dengan isyarat dan supaya itu dia mengerti. Itu dilakukan setiap hari. Itu cara pengajaran buruk. Nah, seperti buruk-buruk ini adalah buruk-buruk yang berumur sekitar 3 atau 5 bulan. Dan buruk-buruk seperti inilah yang cepat sekali pengajarannya, artinya dilatih. Buruk seperti ini dilatih sama cepat sekali dan sangat mengerti sekali. Lihat ya, mungkin yang punya ini bisa jadi menternakkan atau dapat
di hutan dengan ranjau. Bisa seperti itu, bisa tidak. Zahira Zanzalon tidak sempat bertanya karena ini intren kampungnya. Kita tidak boleh menyinggung perasaan, tapi kita yakin ini baru diternak. Ya. Kembangkan ini dibawa ke motor, kita bisa melihat. Ini biasanya dijual ini jantan semua nih bosku, ini ada betina ya. Mungkin kalau ada pun betina itu untuk diternak kan. Seperti ini tempat lokasi Pasar Beruk yang berada di Kabupaten Pariaman, itu Ulaan. Kita bisa masuk. Nama Pasar Beruk inilah Talau. Biasa Pasar Talau ini, Pasar Beruk ini pada hari Kamis dari pukul 10 sampai sore hari mereka berada di tempat penjualan beruk yang sangat unik nih. Tadinya saya jalan-jalan tidak tahu bagaimana bentuk pasar beruk ini. Pas ternyata seperti ini. Seperti ini setelah kita kunjungin. Oh, seperti inilah tempat pasar beruk yang berada di Talau. Itu bos, kita bisa melihatnya. Dan kunikan-kunikan beruk ini sangat sangat aneh, tapi langka. Ini Raja Beruk sedang duduk di dahan sambil menggaruk-garuk tangannya dan melihatnya. Seperti itulah bosku ya. Nah, ini adalah beruk yang baru tiba dibawa oleh tuannya terikat seperti ini. Ini sangat senang sekali dengan ada daun atau kelapa yang baru potong. Ini bisa duduk dan bermain-main. Ini rupanya lagi nanti akan ramai juga nih bosku, karena seluruh penjuru buruk-buruk yang ada di Pariaman berkumpul di Pasar Telau ini. Nah, menguap di bosku, ini Raja Beruk ini beda ya.
paling besar, kupunya besar. Seperti ini. Pada burung ini bulu sangat bersih sekali. Kemudian burung ini biasanya dirawat dan dimandikan 2 hari sekali dan diberi makanan seperti saka atau gula aren untuk stamina burung yang akan bertugas atau bekerja untuk memetik buah kelapa. Seperti itu ya penjelasannya. Kita akan coba nanti melihat buruk-buruk yang lain bagaimana tata cara buruk ini untuk mengambil inspirasi yang diperintahkan oleh Tuhan. Wih, di sini banyak sekali pengembusku. Buruk-buruk ini mempunyai warna yang berbeda-beda dan siap jual dan dilepas dengan harga 1-5 juta, bahkan bisa 10 juta sekali. Seperti itu ya. Dan ini adalah buruk jantan 2 ekor yang baru tiba. Kalian bisa apa keluhan bosku? Sepertinya baru mulai lah. Sudah kita lihat sampingnya. Oh ya, itu ternyata abangnya. Oh baru, oh udah gue yang punya. Lapih barang dah. Lapih barang lah. Ada buruk ini 2,5 bisa ambil orang cao bos itu dia untuk panjat rambi ya. Gue capek 2,5 juta. 2,5 juta ya lah, 2,5 juta cukup. Kalau ada yang aku ingin minat 2,5 juta silahkan komen bos. Mana mau dong aku baik mahal tapi wih buahnya mendang. Sehingga tuannya pun marah dia bosku. Bagaimanapun buru ini tidak mau melawan sama tuannya, tidak mau menggigit tuannya. Disuruh naik ke atas motor, langsung naik. Tuannya 2 bosku. Dia tidak mau menggigit. Bisa kita lihat karena ya, nah, seperti inilah orang-orang pecinta buruk ingin membeli ataupun menjual. Seperti ini caranya. Jadi ini diikat atau dirantai dengan tali, dibawa jalan bosku, mungkin pulang atau jalan-jalan. Sepertinya abang yang berbobol ini terjual ya, terjual lagi buruknya. Sepertinya dia sangat senang sekali bosku. Saya kita lihat ya, 2 ekor buruk yang ada di depan dan di belakang. Benar-benar unik sekali kumpulan yang para kita buruk, artinya penjual buruk
yang berada di pasar. Kalau kadang, wih, ini baru datang nih bosku. Oh, ternyata bang ini baru. Mantap lah, mantap. Mantap, Pak. Mengambil kelapa satu becak dengan dua ekor bro. Wih, benar-benar nih bro ini. Abang ini bosku, dia menceritakan bosnya dia mau di ladang mengambil kelapa atau kerambi satu becak penuh dengan jasa dua bro ini. Buruknya ini sangat besar sekali bosku, benar-benar raja buruk sih, benar raja buruk ini. Ini benar-benar menakjubkan, dia duduk di atas kelapa yang baru saja dipetiknya dan dibuka kulitnya dari dalam dalamnya. Wih, apa ini bro ini, cilingak. Ini dua ekor jantan, tetapi juga mau bukan karena mereka akur ya. Mungkin dia melihat tuan ya, memang ini gitu ya. Kayaknya lah mau baru anggapnya lah. Seperti itulah ya. Baru-baru yang telah ambil memetik buah kelapa dan yang mempunyai ini langsung menunjukkan buah kelapa yang baru diambil dengan hasil jasa dua ekor burung. Wah, ini burung ngapain ini? Wah, ini burung bosku, dan ini burung jantan yang dia yang dia menawarkan pada babu atau dia memberi tahu apa bro ini ganas kan, nggak dengar babu bisa menjinakkan bro ini ya. Ih, mantap lihat ras warnanya, kepala berwarna hitam, badan berwarna kecoklat-coklatan, biasa dengan warna hitam. Ih, benar-benar oke ini bos, kita bisa melihatnya. Dan ini burung yang bersender di motor. Ini adalah burung yang bersama tuannya Pak Abu, yang berbaju putih. Ini adalah Pak Abu, kawangnya burung. Dia melatih burung dua ekor buruk lagi nih. Benar-benar sangat menyenangkan apabila orang melihat tingkah laku berjantan. Ini buruk jantan sangat besar sekali bosku, dan tuannya menggitik-gitiknya. Wih, disodor tangannya. Ternyata buruk ini tidak mau menggigit tuannya. Jadi langsung lentangan. Benar-benar jinak mimpir ini. Pantasan aja harganya pun cukup fantastis. Pulang apa lagi? Ini pulang bos. Abang ini menjual buruknya nih. Tanya Lelo pak, sekitar 50 juta ya. Karena buruk ini udah benar-benar sudah terlatih sekali.
kembali apa? Hah? Kembali apa? Kembali apa? Masih pak. Ali masih nandut taya tengah buat nandut taya. Asalnya tu buat cuba tak kau nak kata kau itu yang hantar. Aduh siapa aku? Berasi bulu enak pak? Berapa hari sekali kau mandian? Dua hari sekali? Hah? Berasi kau? Ah, mandian kau? Kau enggak? Tak mungkin berasi ini. Utulahnya kau nak mandian. Berasi itu juga ya, pak. Hah? Itu abangnya tuh. Abang! Ah. 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 Ah.
Thank you.
tuh. Aduh, aduh. Suaranya enggak. Dan inilah Raja Buruk yang sangat jinak. Ngapain ini? Mungkin tidak memanggilku, dia tuh sangat terkejut dia bosku. Tuannya pun aku bercanda ya, sampai-sampai buruknya pun terkejut. Jadi ini ya, Raja Buruk ini sangat besar sekali. Mungkin umurnya 5 atau 7 tahun ini. Tekar dan kokoh kelihatannya. Bisa kita melihat ya. Oke, terima kasih bosku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.